Terakhir kan kita mau liburan gak jadi ke Islandia. Mama seneng banget dengernya Safa mau pergi. Tapi Safa mau Mama ikut juga. Ku masih harapkanmu. Kalau misalnya ada yang tahu soal rahasia Mama, Omba, Safa, dan semua yang udah kita lakuin selama ini, takutnya nanti kita malah susah untuk ketemu. Oh gitu ya, Ma. Safa gak mau, Ma. Safa mau ketemu Mama lagi. Iya, sayang. Makanya Safa harus bisa janji ya sama Mama. Sampai kapanpun, Safa harus pegang terus rahasia soal kita ini. Supaya kita bisa sering ketemu. Safa janji, Ma. Safa gak akan bicara sama Papa. Iya, sayang. Mama yakin Safa pasti pinter. Jadi nanti kalau misalnya Papa tanya apapun lagi soal kita selama ini, Safa ingat kita masih main detektif-detektifan. Sama satu hal lagi yang Safa harus tahu. Dimanapun Safa berada, Safa harus percaya Mama dan Om Bas dan juga Om Niko pasti jagain Safa dari jauh. Iya, Ma. Safa percaya. Tapi Safa kangen banget sama Mama. Tadi Mama kenapa? Gak datang di sekolah. Maafin Mama ya, Nak. Dalam waktu dekat ini mungkin Mama belum bisa untuk ketemu sama Safa. Tapi Mama janji, cepat atau lambat, semoga kita bisa bersama lagi. Oh iya, Ma. Safa besok mau liburan sama Papa. Kalau Safa pergi liburan, aku benar-benar gak bisa telepon dan ketemu Safa dong. Tapi di sisi lain ini bagus untuk Safa. Dia bisa bersenang-senang meskipun dengan Mas Gani. Mama kok diem aja sih? Iya, Nak. Soalnya Mama seneng. Safa, Safa mau pergi liburan. Safa nanti hati-hati liburannya ya, Nak ya. Pokoknya Safa harus bahagia. Safa kan udah lama gak liburan. Terakhir kan kita mau liburan gak jadi ke Islandia. Mama seneng banget dengernya Safa mau pergi. Tapi Safa mau Mama ikut juga. Kita liburan sama-sama. Bisa enggak, Ma? Mama pengen banget ikut liburan sama Safa, Nak. Tapi belum bisa. Jadi, Mama tungguin aja deh semua ceritanya Safa nanti sehabis pulang. Mama siap dengerin cerita apapun yang Safa mau cerita tentang liburannya Safa. Mama jadi gak sabar denger ceritanya Safa. Pasti nanti Safa liburannya seru. Ya, padahal aku pengen Mama ikut. Kapan ya aku bisa bebas liburan dan bersenang-senang dengan Safa tanpa perlu sembunyi seperti ini?